Hey, what's up? Selamat datang menjawab. Oke guys, seperti biasa, kita akan membuat sesuatu hal yang unik dari kardus lagi ya. Oke, dalam kesempatan video kali ini, kita akan membuat miniatur dari biang lele ya guys, atau kincir angin ya, yang ada di samping gue seperti ini. Mungkin untuk ukuran dan polanya, nanti gue akan siapkan di deskripsi ya. Oke, jika kalian ada rekomendasi, next video, gue bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, sebelum menonton video ini, jika kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Biar kalian gak ketinggalan update-an lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke proses pembuatan biang lele ini ya. Let's go! Oke guys, seperti biasa, kita sepan kardus yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian kita bikin kardus strip membentuk kecil seperti ini ya guys. Kita bikin sebanyak-banyaknya ya. Oke, setelah itu kita rangkai membentuk 6 buah seperti ini ya guys. Lalu kita bentuk bulatan seperti ini ya. Oke, setelah jadi 2 buah seperti ini, lalu kita lubangi ya guys. Lalu kita pasangkan sudutan kecil seperti ini ya. Oke, kita kasih sambungannya ya guys, bagian tengahnya. Setelah itu kita bikin dudukan untuk kincir anginnya ini ya. Dan kita kasih lidi ya guys. Lalu kita kasih sambungannya ya. Oke, setelah biang lele atau kincir anginnya jadi, langkah selanjutnya kita akan membuat dudukannya ya guys. Kita bikin sarang burung dudukannya seperti ini ya. Oke, setelah jadi kita bikin 8 buah ya guys.
Lalu kita tempelkan menggunakan lidi ya. Dan ini dia miniatur biang lala yang sudah jadi seperti ini ya guys. Gimana guys, menurut kalian untuk proses pembuatan biang lala ini? Jika kalian ada rekomendasi, next video, gue bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya. Oke, jika kalian suka di bawah ini, jangan lupa untuk like guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di bawah ini, biar kalian tahu update-an mulainya. Oke, salam kreativitas.